Beginilah kondisi pabrik pengolahan karet PT PN 8 Kebun Agrabinta. Kalau dulu sekarang udah berubah nama, terletak di perbatasan antara Desa Jatisari Kecamatan Sindang Barang dengan Desa Wanasari Kecamatan Agrabinta. Saya melihat sebelum Jumatan tanggal 23 September kondisinya seperti ini. Seperti biasa, satpam ada, kantor ada, cuman pabrik tidak difungsikan lantaran terkendala berbagai hal. Menurut informasi yang didapat bahwa kebun ini sekarang sudah dikelola oleh sejumlah pengusaha, terutama pohon karet ya, getahnya sudah dijual kepada pengusaha, sementara yang digarap oleh kebun tidak diolah, karet, getah karetnya tidak diolah di pabrik ini, namun dibawa ke pabrik Cikaso. Beruntung PT PN 8 banyak perusahaan yang tergabung.